Syeda Ralun, seluruh pemain dan pelatih tim nasional U19 Indonesia tiba di Banda Aceh dan pada Kamis siang menggelar konferensi pers. Dikomandoi Indra Safri, skuad Garuda Muda itu akan melakukan uji tanding melawan tim usia 21 PSSI Aceh pada Jumat malam di Stadion Harapan Bangsa, Long Raya, Banda Aceh. Pada kesempatan itu, Indra menyebut Aceh sebagai salah satu tempat yang istimewa. Saya sudah hadir di Kota Banda Aceh dan berjanji akan melakukan seleksi, tetapi apa boleh buat waktu itu seleksi itu gagal diadakan. Kalau itu diadakan waktu itu, mungkin tidak hanya 4 atau 3 pemain, tetapi kemungkinan sebagian besar pemain-pemain tim nasional 19 adalah orang Aceh. Di sisi lain, sejumlah fans memanfaatkan momen ini untuk bertemu langsung dengan pemain tim U19 dan foto bersama. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambi On TV.